Kita akan menang.
rupa-rupanya pemain AJL anak jalanan kewalahan untuk mempertahankan detik-detiknya sehingga di sana masih mencoba di sana untuk mempertahankan detik-detiknya. Dia sudah saksikan masih mencoba di sana, namun apa yang terjadi saudara, 1-2 persen yang tidak mempertahankan di dalam pertahanan-pertahanan yang dilakukan oleh AJL anak jalanan di sana. Kita saksikan kembali kita secara mencoba untuk membakar pertahanan-pertahanan yang dilakukan oleh si AJL anak jalanan. Asalnya terpaksa dengan dia tidak berlari jadi lama jalanan top sehingga kewalahan pemain jangan malah memegang betul 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 dilakukan. Namun apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Namun apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Baru saja kena pemain si Azelana jalanan itu sangat tidak mampu untuk mempertahankan detik-detiknya saudara-saudara sekalian. Kita saksikan kembali membuka RCR yang telah bercerah memperkecil ketertinggalan pada malam hari ini. Kita saksikan bersama saudara-saudara sekalian masih mencoba di sana mengotak-atik di sana mencari kelemahan pertahanan yang dilakukan oleh si Haji Lama Jalanan di sana. Salah tetap sekali penjagaan yang dilakukan oleh si Haji Lama Jalanan di sana. Salah tetap sekali masih mencoba. Namun apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Rupanya mampu di sana di AJL anak jalanan di sana untuk mempertahankan detik-detiknya saudara-saudara sekalian. Mencoba di sana, masih mencoba mengotak-atik di sana, sudah mundur ke sana kemarin, apakah di sana dan sini juga masih mencoba di sana untuk mengetahui kerja-kerjanya dilakukan oleh si Ajil Anak Jalanan di sana. Rekor banyak saudara-saudara sekarang. Ayo kita saksikan ini adalah pertahanan yang keempat di sana. Apakah si Ajil Anak Jalanan menggembur pertahanan-pertahanan jadi masih mencoba di sana, mengotak-atik di sana, mencari kelemahan pertahanan di dalam kesiangan malam di sana. Saudara-saudara, sudah mampu mendapatkan diri di dalam pertahanan-pertahanan yang dilakukan oleh penjelangan jalanan di sana. Jom kita saja, daerah pertahanan yang kedua, mencoba, lepas saudara-saudara. Rupa-rupanya adu sana mampu si AJL anak jalanan membobol pertahanan-pertahanan yang dilakukan oleh si AJL. Kita saksikan di sana. Apa yang terjadi saudara-saudara? Rupa-rupanya di daerah pertahanan-pertahanan yang dilakukan oleh si AJL anak jalanan di sana 1-2 personil saudara-saudara. Yuk kita saksikan bersama. Santai-santai dulu, tenang-tenanglah dulu. Tinggal mampukah di AJL anak jalanan menambah ketertinggalannya pada malam hari ini? Yuk kita saksikan bersama. Ayo, adu fisik, adu skill di sana. Tidak selang beberapa menit di sana, AJL sudah mampu melepaskan diri di sana. Dua personel sekaligus di sana sudah mampu melepaskan diri di sana. Masih mencoba di sana. Berbondong-bondong ke belakang untuk mencari gerbang pertahanan. Kemudian tempat lagi. Lepas lagi saudara-saudara. Yuk kita saksikan kembali saudara-saudara. Lepas saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya si AJL anak jalanan mampu membongkar pertahanan-pertahanan yang dilakukan oleh si angin malam di sana. Yuk kita saksikan kembali di sana. Dua personil sudah ada di belakang sana memasuki dalam pertahanan yang ke-8 ataupun pertahanan yang ke-7 di sana mencoba. Masih mencoba di sana saudara-saudara sekalian. Kita saksikan, satu demi satu, di sana pemain AJL anak jalanan lepas saudara-saudara sekalian. Kita saksikan lagi saudara, saksikan kembali. Tenang-tenanglah dulu, santai-santailah dulu. Kita saksikan di belakang, di depan pun akan mencoba.
terkenal sambaran di sana saudara. Mampu di akhir.